saya juga nggak percaya gitu, maksudnya karena kan yang saya tahu anak itu kan sehat walafiat gitu, nggak pernah yang namanya ngeluh sakit, kalau ketemu juga nggak pernah ngomong dia gimana gimana, dia tuh kalau ketemu pasti cuma minta doain aja, doain biar cepet punya anak ya, doain ya yuk biar aku punya baby, pengen kan dia manggil aku teteh, doain ya teh biar pun biar cepet punya anak, biar cepet, iya pasti kalau ketemu tuh ngomongnya gitu terus gitu. Dan pas kemarin juga saya nggak biasanya ngelihat Instagram dia, saya lihat berapa hari lalu saya lihat saya baru tahu kalau dia hamil gitu, ya Allah akhirnya nih anak hamil juga alhamdulillah. Tiba-tiba pas dikabarin semalam udah nggak ada, ya saya juga pasti kaget lah. Iya, yang jelas saya dan keluarga besar mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka cita, semoga almarhumah istiqomah di jalan Allah biar dikasih tempat yang layak. Buat teman-teman juga mungkin almarhumah punya salah, mohon dimaafkan. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Shock juga ya, karena kan juga kondisinya kan lagi hamil juga gitu. Cuman aku memang gak mau terlalu banyak baca-baca berita juga, karena kan kondisinya tuh mirip-mirip sama aku kan. Maksudnya kehamilannya, usia kehamilan sama gitu. Jadi aku juga harus ngejaga biar jangan sampai parno. Ya pokoknya sih, ya pastinya aku turut berduka cita juga ya buat suami dan keluarga yang ditinggalkan. Mohon doanya jika ada salah dimaafkan beliau, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh,